Wais. Ini batu apa nih? Itu Peter Said. Oh, Peter? Said. Cakep juga ya. Kayak Labrador ya? Dari luar kali ini, Maya. Tapi cakep ini stairnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Daeng. Alhamdulillah kita bisa update lagi nih salah satu lapak Sobat Daeng yang ada di Curug. Kita update lapak berikutnya di lapaknya Kang Uus ya. Nah, di lapak Kang Uus seperti kita pahami, ini juga banyak koleksi nih yang bisa jadi referensi buat teman-teman kemungkinan yang mau nambah koleksi kah atau buat jual lagi. Nah, coba kita kepoin seperti apa jenis dari batu yang ada di sini sekarang. Karena kebetulan beberapa hari ini baru sempat lagi kita update, kita langsung kepoin. Oh, ownernya tuh kumaha Damang? Alhamdulillah. Aduh, ngeri kali pandannya. Waduh. Iya. Berarti itu pakaian enggak imbang banget, macam. Imbang ya sama badan, tapi senangnya yang gede-gede. Hai, ngeri sekarang nih senang yang gede-gede. Aduh, mama. Oke, coba kita lihat nih beberapa koleksi yang ada di sini. Contoh kita ambil yang di sini dulu biar semuanya keambil, karena kemarin ini jarang kita review soalnya yang di sini nih. Ini badar besi ya? Apa nih? Nah, antik juga nih, kecil-kecil cabai rawit tuh. Di kotak ini dari berapa sampai berapa dah patokannya aja? Dari harga 100.000 ke atas. Oke, ini harganya dari 100.000 ke atas di kotak ini ya. Pokoknya 100 ke atas. Kita ada Labrador, apa biru bulan. Ada Pirus. Ada kecubung. Ini Red Baron. Ada ya Kendit. Kendit apa Sodo Lanang lah ya, kurang lebih hampir sama. Pink Rose. Bangkok ini kayaknya. Bangkok. Yang hitam-hitam ini Yaman apa apa? Oh, Siam. Itu cubung teh. Oh, teh. Nah, yang Cendana ini ya. Serat golden ya. Pakai monel udah nih ya. Kalsedon. Ini apa? Oh, anu. Karang. Karang. Ya. Ini kalau dia banyak rambutnya ini, aduh. Dia jarang keramas ini. Kecubung karang ya. Ah, ini nih antik juga nih. Teratai bukan ini? Itu batu jipen. Oh, jipen. Ring perak. Ring perak nih, batu jipen, ring perak. Antik-antik itu jarang ada begituan soalnya. Ini makanya dua ini batu-batu sakral nih dua nih. Ah, didampingin sama dia. Ini apa nih maksudnya? Itu apa namanya? Anu, Jalasutra. Jalasutra. Ringnya apa? Ring alpaka. Alpaka. Kita kasih berapa nih? Oke, ring alpaka chrome ya. Kualitasnya mah nggak kaleng-kaleng. Ini udah, oh ini Pirus nih. Ini Persia semua Pirus kita ya. Tinggal pilih teman-teman mau Pirus ada. Bacan. Bacan juga ada. Ini ada Suji satu nih. Ini kita kasih berapa nih yang begini? 200 ke atas ya ini. Suji ya. Orang bilangnya apa biru langit. Ini Kalsedon kali ini. Kelor. Kelor antik. Antik nih. Kayak ada motifnya ya. Udah ring monel lagi ya. Tipnya Bray. Nah, ini yang bacaan mini-mini ini bacaan tes kantoran. Doko ya? Dari berapa harganya di sini? Dibacaan dari harga 150. 150-an ya? Dari harga 150. Virus lagi, ini antik nih virusnya nih.
hijaunya enak. Iya. Udah tembus lagi ya. Masuknya udah daging lah. Ini lajuli. Habis lajuli. Ini anggur. Anggur apa obi nih? Enak, iya itu. Anu dong, kayak nucleus ya? Iya. Klepnya udah main nih, giwangnya itu. Nggak ada lasnya lagi ya? Nggak ada. Atuk. Ini ada virus lagi nih. Oke, ini yang biangan-biangan nih teman-teman. Ini apa, ametis ya? Dua ametis. Nih mau ametis yang montok nih ada. Mau yang ini ada, cakep bener. Ini juga kita ada solar nih. Ini solar ya, apa-apa? Solar. Solar Padang. Solar Padang, tapi warnanya enak ya? Enak, warna giwang. Tuh, dengan giwang tuh warnanya giwang tuh juga. Nah, ini apa nih? Laburador. Laburador. Oh, laburador. Kalimaya. Iya, kayak kalimaya loh. Karena halus dia punya iya, biru ya. Kembangnya enak. Kalau ada merah-merahnya mah. Udah iya, kalimaya. Iya. Ah, bisa, bisa. Iya, iya. Nah ini kecubung juga nih kan ini. Ya kecubung ya. Kecubung. Ada pelangi-pelangi. Kecubung iya. Jadi mirip kayak di Kalimantan dong ya. Kan kecubung pelangi Kalimantan itu ada yang teh, ada yang kristal begini. Ini suji ada. Ini citrin ya. Citrin tapi bentukan opal nih, antik nih. Ada rafflesia Bengkulu punya nih. Kayak baron ya, kayak red baron. Tapi rafflesia dan kualitasnya juga udah body glass. Ini apa nih? Itu Aceh. Aceh. 7 botol. 7 botol lah. Jarang juga nih. Wow. 7 botol Aceh. Gede gitu. Betul. Gede. Ini apa nih? Garut. Itu Garut. Oh, Garut. Berapaan di Garut ini? Itu Garut dari harga 3,5. Oke, 3,5 ke atas ya. Ulang pakai gelas. Ya udah diaduk gitu. Ulang enggak. Mau jalan. Beneran? Saya ngopi di kantor aja. Ini langsung ke kantor habis ini. Emang ya, kantornya di mana? Di mana aja kita mah. Ya di mana ada kopi gratis di situ kantornya. Benar. Nah, ini yang menarik di sini Garut ya, tapi harga beliau ini terjangkau banget, teman-teman. Jadi banyak variasinya. Saya lebih suka ini nih. Ini makanya tadi saya tanya harga. Tadi berapa? Tadi harga 6,5. Nah, ini saya senang nih Garutnya ini dulu 2,5 sampai 3,5 ini. Dulu. Nah, misalkan tapi nanti aja lah ya, saya nanti mau tanya. Ini saya mau borong semua, jangan-jangan nanti. Siap. Aduh. Enak nih borongan. Ya. Asik-asik soalnya warnanya. Mudah-mudahan ketemu rezekinya kita bisa borong ya kan. Ini apa, Garut juga apa-apa nih? Itu Garut, Lumut. Lumut, dia berapa nih? Itu di harga 5,5. Oke. Lumut Garut, tapi dia di center tembus? Tembus. Kayak gimana ininya tembusnya, coba. Long. Natural Garut ya? Baterainya habis, pakai HP aja. Jangan digorogotin makanya. Oh iya, enak. Siap. Oke, sip. Ya, dijamin dah itu ya, berarti kualitas ya. Dompet makin bergetar aja nih, Bray. Saya senang soalnya dia warna gelap, tapi sebenarnya hijau ya. Lumut ya. Lumut. Oke, kita lanjut review dulu. Aduh, ngapa jadi ngurusin dompet bergetar ini mama ya. Nah ini ada kita garnet ya. Garnet bacan. Nih. Ini apa? Itu bacan juga. Oh, bacan nih. Jenisnya bacan apa kalau gini? Itu bacan apa lah, kayak gulau gitu. Oh, dia ringnya perak apa-apa? Oke, ini yang berapa? Itu di harga 4,5. Oke, masih di harga penawaran apa net? Harga penawaran. Harga penawaran ya. Banyak yang bagus-bagus sih ternyata nih. Jadi Kang Uus itu yang bagus-bagus diumpetin sama dia. Kalau dikeluarin semua, yang beli bingung ya. Iya. Nah, mendingan sebagian ya. Ujung-ujungnya kabur. Curhat. Itu curhatannya Kang Uus itu. Nih, teman-teman tinggal screenshot aja ya, termasuk di sini. Ini ada beberapa yang saya senang di sini nih. Ini ada juga di sini. Nah, ini yang terakhir nih.
ini apa ini? Pandan. Oh, pandan anu. Lumut. Ya, lumut. Ya. Oh, ya biasa lumutnya udah naik ya? Iya, benar. Ini yang berapa? Ini harga 400. 400. Dia kayak anu capung, ya, serat capung. Serat capung tapi lumut. Ini apa nih? Serat kura ini? Anggur serat kura. Ini Garut juga ya? Juga. Ini ada kayak mirip lapas ya? Uh-huh. Antik juga tuh. Ini Aceh? Aceh. Aceh semuanya nih. Ini anu Burma, Giok Burma. Ada ruby. Ruby berapa nih? Gede begini? Ruby kena harga di 1000. Oke, dari penawaran ringnya alpaka ya? Iya, alpaka. Strategi buat kalian mas ya? Muat itu. Pokoknya kita di sini banyak. Ini belum nih, ini. Ya, ini yang belum ya. Ada 30. Ini 20. Ini ruby ada. Rubinya bentukannya aneh ini. Antik dah. Monel lagi udah ya. Monel ya. Ring monel. Ini ruby. Berarti dari yang di kotak ini dari berapa sampai berapa? Ini dari harga 200 ke atas. Oke, 200 ke atas ya. Ini ruby ada safir. Ini ruby lagi. Ini apa? Yellow kayak ini, kayak red baron nih, satu kampung ya dia kayaknya. Iya. Pacitan apa-apa ya maksudnya. Oh ini anu bulan, ring perak apa-apa? Alpaka super. Ini kecubung ya, ametis. Ini Mesir bukan? Itu bukan. Ubey? Ubey. Oh ya Ubey, saya lupa Ubey nih, Ubey. Ada Ubey juga, kecubung. Citrin ini ya? Citrin. Oh, teman-teman tinggal pilih. Nah, sekarang yang ini ada kecubung kating, ada teh. Ini apa? Citrin. Citrin juga golden ya. Golden. Nah, satunya berapa ini? Harga 3,5. Oh, masih worth it banget nih, ada kecubung. Anggur apa ini? Itu jenis ini, jenisnya makla. Biru bulan. Oh, biru bulan. Tapi dia ini jumbo loh, ini biru bulannya. Masa ya ini panjang. Oh, 25. Enggak apa-apa 25 yang panjang. 25. Tuh. Ambil 2. Hah? Ambilnya 2. Tuh, cakep nih. Nah, di atas itu juga ada. Ini juga ada nih. Ini belum nih bacaan-bacaan kita nih. Di kotak ini dari berapa? Itu harga dari 3,5. Oke, 3,5 ya. Ini yang 15 ya. Ini tuh antik-antik, munjung-munjung tuh bacannya. Doko ya ini? Bacan Doko. Bacan Doko. Ini Doko juga? Itu bacan-bacan kembang. Oh, kembang ya? Bacan kembang. Ini bacan juga nih? Kalsedon. Oh, kalsedon semi-cutting ya? Iya, semi-cutting. Cakep-cakep nih, Bray. Kalimantan ini kali pelangi bukan? Iya, pelangi. Tuh, teman-teman tinggal screenshot aja, banyak tuh pilihannya tuh. Ini juga. Oke, Kang Us, kalau teman-teman mau kesini kan ini ada ikutan juga nih. Kita ikutan dari harga berapa? Dari harga 30. Hah? 30? Oke, 30 ke atas ya. 50, tapi udah dipasangin. Ya, oke. Dipasangin. Tuh, teman-teman, batu kita paling murah di sini berapa? Paling murah di harga 50. 50 dapat. Oh, tuh. Dari 50.000 tuh banyak banget tuh. Nih, kita liatin lebih dekat ya. Pandan. Banyak banget pilihannya nih. Ringnya tuh banyak, mau monel, mau titanium. Ini bacannya juga ada, liotin masih ada tuh ya? Masih ada. Dulu pernah laku, cuman ya bosan deh. Bosan, lepas lagi. Udah pakai ring juga. Oh, mantap. Ini apa sih? Itu bahan-bahan Yaman. Oh, Yaman. Tinggal pilih aja nih, ketan kita ada alpaka, ada titanium. Titanium juga ada yang hitam, ada yang gold, ada yang kombinasi. Kalau mau monel juga kita ada ya, ada beberapa pilihan monel. Kalau teman-teman mau kesini, kontak yang bisa dihubungin berapa nih?
085 275 14 3955 dengan Kang Uus. Bisa by phone atau via WhatsApp ya, buka kita dari jam 8 sampai jam 5. Oke, siap, terima kasih banyak udah dikasih nge-review. Jaga selalu kesehatan, brother, ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Ini kenapa ditaruh di sini, Nis? Tanganmu pegel ya? Saya aja yang jari saya lebih gede pegel pakai yang beginian. Oh, iya. Tapi berarti ini kita tawarkan kalau ada yang mau ya. Iya, langsung ke Kang Uus saja. Pokoknya harga cocok, bungkus. Ya, oke. Okay. Oke, okay, sahabat yang tadi hasil review tadi salah satu lapak sahabat yang lapaknya Kang Uus. Di sini pilihannya banyak seperti biasa kan, dari dulu kita udah update di lapak beliau ini. Banyak pilihan-pilihan yang bisa menjadi referensi buat teman-teman apakah buat jual lagi atau buat jual lagi. Oke. Setelah ini kita muter lagi karena kebetulan hari ini terbatas juga waktu saya untuk mau ngulinya di kopi gratis di kantor ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di sini dong, ini dong, biangan dong. Yeah. Ring Monel.